Seperti itu, Iwan. Belum diaminin tadi sama Bung Fefe ya. Iya, dan kita saksi Thailand merupakan pahlawan di pertandingan pada saat itu juga. Amiruddin bagus. Dan kita lihat bagaimana nanti kemampuan dari seorang Supriyadi di sektor kiri yang akan menyisir. Udah umpan bola ke depan tadi Fadilah Nur. Oh, bola coba dikejar kali ini berbahaya pemirsa sekalian. Dan Garuda muda kita. Oh, kali ini sebuah serangan dari sektor sayap kanan. Kita saksikan sebuah gol. Oh, Hernando, mantap bosku. Hernando. Iya. Dan kembali sudah kita buat. Sementara kali ini serangan dari sektor kanan cukup berbahaya nampaknya Mahdi Sayedi. Cutback tadi Mahdi, tendangan kali ini. Ini takutnya deflected ball biasanya kayak gini, Bung. Ini dia, transisi yang menjadi masalah. Kita lihat ketika para pemain Indonesia agak sedikit terlambat. Sudah dilakukan sepak pojok. Apa yang terjadi? Ditinju saja. Dan kembali kali ini. Sentuhan bola tadi masih melambung di atas mister gawang dari Hernando Ari Sutaryadi. Ya, pemain bola. Kali ini kembali serangan dari Garuda Muda kita. Oh, kembali. Masih bagus kali ini. Terlalu lemah. Squad Iran. Umpan-umpan 1-2 yang tidak sukses sekarang memang berhasil dipotong oleh squad Garuda Muda kita. Berlari tadi Hernando untuk bisa menyelamatkan gawangnya, Bung. Kembali. Bagus. Otak-atik di lini tengah dari squad Indonesia. Tendangan jarak jauh. Ya. Boleh lah sesekali ya, Fefe ya. Kanan bola, kanan bola seperti ini dikeluarkan. Kembali dapat dikuasai oleh squad timnas Indonesia. Bagus kali ini. Oh, bagus. Kita saksikan. Gocek-gocek. Bagus. Apakah akan jadi gol? Indonesia. Nampaknya sektor sayap kanan menjadi langganan. Baik sekali. Ini. Bagus. Boleh. Kita saksikan untuk kedua kalinya. Mimik wajah dari penjaga gawang Iran. Berbahaya pemirsa. Si tangan dewa kembali sangat cemerlang sekali, mantul, mantap betul Hernando Ari Sutaryadi. Iya, kita lihat bagaimana kesempatan. Namun mereka sudah menorehkan banyak sekali prestasi dan kali bagus sekali. Coba dikejar kali Sutaryadi. Penjaga gawang tadi Amir Husain Nikpur. Iya, maju ke depan, Bung, menyelamatkan gawangnya, Bung. Kembali kan. Ini yang berbahaya, Bung Fefe, dan dikasihkan. Untung saja terpleset tadi pemain Iran di depan muka gawang dari Indonesia. Iya, kembali kita lihat masih beruntung ya. Dewi Fortuna memang benar-benar ada pada seorang Hernando. Ya. Yang kembali kita lihat gawangnya masih sangat aman untuk babak pertama ini. Mudah-mudahan. Benar, betul. Sudah dilakukan kali ini, cantik sekali. Kita saksikan, lihatlah itu perjuangan dari Garuda Muda kita. Sebuah sontekan dari Supriyadi di awal. Bahkan juga di sini Azizi mendapatkan kartu ya, bek kanan dari Iran. Ini harus lebih banyak mengeksplor dan bertahan. Bagian ini, bagus. Gagal. Bagus. Sayang sekali, kita saksikan tadi ada peluang emas di depan mata dari seorang Bagus Kavi. Buat Iran, tendangan jarak jauh nampaknya sedikit di-placing, namun bukan merupakan sebuah ancaman. Kembali saya bilang, di sini transisi yang cukup bagus dari anak-anak. Kompakan yang sudah terbangun bagi skuad Garuda Muda kita. Dan kembali kali ini, shooting! David Maulana! Di sana, Bung Fefe, ketar-ketir kali ini pertahanan dari Indonesia. Dan kita saksikan, mengenai tiang gawang kali ini. Bagaimana kematangan dari seorang Hernando ya, kita lihat. Iya, ini kita lihat satu. Clearance yang cukup bagus tadi dari Bagas ini, dari Komang saya. Dan ini kita lihat bagaimana tadi bola mengenai mister gawang. Dan kembali tadi Andre Cobra berhasil kembali. Yes! Dan kali ini sebuah peluang. Inilah dia andalan gue, si Dindin, Tomorrow Landing. Wah, luar biasa, kita lihat Bagas. Di tiga pos sekaligus, Bung, di sektor belakang, tengah, dan juga depan. Dan kita saksikan, wow, luar biasa, sebuah prestasi.
Bagas bagus. Upin Ipin ya, Indonesia berhasil menciptakan gol yang sangat-sangat ciamik. Terima kasih Bagas bagus. Terima kasih dari kami, terima kasih dari seluruh rakyat Indonesia. Dan pastinya permainan kalian pada sore hari ini mamayo sekali. Mantul, mantul, mantul. Mantap betul. Dan pasti kami akan segera kembali.